Akademi Komunitas Presiden atau AKP melakukan kerjasama dengan PT Sango Keramik Indonesia Semarang. Kunjungan silaturahmi dilakukan oleh Direktur Akademi Komunitas Presiden Dr. Insinyur Erman Suparno MBA MSI bersama Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji CES DEA. Kerjasama ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Sango Keramik Indonesia, Bapak Sabto Utomo Hidayat. Pada pertemuan kali ini, disepakati adanya penempatan pemagangan siswa Akademi Komunitas Presiden di perusahaan Sango Keramik Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai penanggulangan pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja bersama dengan Akademi Komunitas Presiden. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu mahasiswa AKP dalam mengasah keterampilan untuk dapat bersaing serta dapat memenuhi standar dalam dunia bekerja serta membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia.